Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Empang Bola Kadana. Nah teman-teman, sekarang kalian udah ada di segmen Tahu Crispy. Sebelum video ini dilanjut, apabila kalian menyukai video ini, silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like. Apabila kalian tidak menyukainya, sombong amat. Nah teman-teman, seperti biasa, Tahu Crispy menyajikan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal creepy, penuh misteri. Nah kali ini saya akan membahas mengenai fakta dari video viral balita yang diambil oleh hantu di bawah tempat tidur. Tonton videonya sampai selesai. Teman-teman, jika kalian diberi gambar ini, pastinya kalian sudah mengetahui momen yang terjadi pada balita ini. Kejadiannya, balita ini sedang menggambar di dekat tempat tidur. Kemudian sosok makhluk berbulu mengeluarkan tangannya di balik tempat tidur. Kemudian sosok tersebut langsung membawa balita malang itu. Media sosial sempat heboh dengan kejadian ini. Bahkan ada beberapa orang yang mengaitkannya dengan penampakan genderuwo ataupun wewe gombel. Seperti kita ketahui, mitos di Indonesia yaitu wewe gombel sering membawa balita malang untuk disembunyikan. Faktanya, ini video sebenarnya. Video ini diunggah oleh akun YouTube Beyond the Mark Show. Kalian bisa lihat sendiri, di sekeliling bayi yang sedang menggambar itu ternyata banyak kru dan kamera di sekelilingnya. Nah teman-teman, faktanya video ini merupakan behind the scene dari video balita yang dibawa oleh hantu tadi. Video tersebut merupakan buah karya dari Blackbox TV dengan judul Nanny's Come Shark, menceritakan tentang seorang balita yang dibawa oleh monster di bawah tempat tidur. Awalnya balita dalam video tersebut tidak teridentifikasi, namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata balita tersebut diperankan oleh Linda Liz Ross. Atau tidak, pengambilan skin dalam video tersebut membutuhkan waktu 1 jam penuh. Itu pun dilakukan ketika Linda Liz beristirahat di sela-sela syutingnya karena ia memiliki program TV yaitu Linda Liz Dr. Who Review. Ketika kita ketakutan melihat videonya, ia malah bersenang-senang ketika proses perekaman. Nah teman-teman, itulah fakta dari video viral mengenai balita yang diambil oleh hantu di bawah tempat tidur. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalau perlu nyalakan loncengnya dan share kepada sosial masing-masing agar kamu bisa mengetahui video terbaru dari Empang Bola Kadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.